Baik, izin, ini rombongan atau bukan ya? Bukan nampaknya, terpisah dari rombongan kayaknya ya. Terpisah ya? Iya. Bang Evan mau naik di situ? Nanti. Nanti ya, nanti kita naik di atas mobil itu ya. Teman-teman festival ketemu lagi. Kita coba satu dulu. Laksmana, ada aja. Semakin tambah berat badan, semakin kosong dunia ini. Mama jajan, yuk. Baik atas. Asik sih mama jajan, yuk. Hari ini bersamaan dengan anak-anak kita, yaitu kurang lebih 300 anak-anak kita yang akan melakukan kegiatan massal pada pagi hari ini. Dan kita tahu saat ini lebih dari 100 unit mobil yang ikut serta dalam rombongan pawai dan anak-anak pada pagi hari ini untuk menambah pada semarang kebahagiaan kita. Baik, untuk mobil pertama setelah dari mobil pengawal IHT. Baik, tentu sebuah kebahagiaan pula rombongan arak-arakan pada pagi hari ini disambut langsung oleh Bapak Wakil Bupati Ketapang, oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang dan Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang serta para tokoh adat se-Kabupaten Ketapang. Baik, itu kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan pawai dan arak-arakan yang telah tiba di tempat acara pada pagi hari ini. Maju, maju, maju.
Ya, untuk mobil yang Astaguna Raksasa boleh mengambil posisi depan karena nanti akan kita kondisikan mengambil posisi tengah. Baik, anak-anak yang drumband silakan dapat menyesuaikan, silakan menyesuaikan karena di sana akan ditempati untuk posisi parkir. Baik, silakan lanjut untuk mobil berikutnya. Gas berikutnya kami persilakan. Ya, setelah mobil yang pertama yaitu mobil Astaguna Raksasa, dilanjutkan dengan mobil dari Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang, mobil hias. Kenapa? Baik, mobil berikutnya. Ini silakan langsung mengarah ke tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan mobil dari SDN 10 Delta Pawan. Baik, boleh. Baik, berikutnya mobil panda yang sedang viral. Ini ditempati oleh peserta sunatan massal dari DPC Majelis Adat Budaya Melayu Kecamatan Delta Pawan. Boleh sambil lambai-lambai tangan, adik-adik yang sesaat lagi akan bersunat pada pagi hari ini ya. Persiapkan mental semuanya. Izin Pak, buka Pak. Karena akan diarahkan untuk iya, langsung dilanjutkan dengan rangkaian acara utama mereka yaitu sunatan massal kurang lebih 300 anak-anak kita yang akan ikut serta pada pagi hari ini. Iya, berikutnya ada dari SMP Negeri 3 Ketapang, boleh lambai tangan sambil senyum. Baik, lagi selamat datang. Berikutnya ada mobil hias. Baik, kita masih menantikan. Ini iya, mobil hias dirancang dengan kapal lancang pelang ya, dari perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura. Baik, selamat datang. Lambai-lambai tangan boleh. Baik. Berikutnya kita menantikan. Baik, sekali lagi, kalau mobil yang ada muatan anak-anak kita yang melakukan suratan massal, silakan langsung lurus saja menuju kembali ke Rumah Adat Melayu. Banyak. Baik, masih panjang tampak rangkaian dari mobil-mobil hias yang ikut serta dalam rangkaian SIP Negeri 6 Ketapang. Baik, selamat datang untuk rombongan dari SMP Negeri 6 Ketapang. Boleh lambai-lambai tangan, di sebelah kanan ada Bapak Wakil Bupati Ketapang jajaran Forkopimda. Baik, terima kasih atas ikut sertanya untuk memeriahkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, silakan adik-adik berangkat boleh sambil diisi. Terus. Terlalu kecil. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih saat rangkaian pawai dan arak-arakan Astaguna pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Thank you.
teman-temanku yang berbahagia. Masih saat ini rombongan arah-arah kita masih baru saja persiapan untuk itu lagi. Dan tentu beberapa saat lagi seluruh rombongan yang telah tiba pada saat ini, terutama dari jajaran Korkopimda. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, hampir menempati tempat yang telah disediakan. Dan saat ini sebagaimana yang tampak oleh kita, mobil hias Astaguna Raksasa telah menuju ke lokasi utama yang tentu insya Allah di penghujung acara nanti. Astaguna Raksasa ini akan kita bagikan. Jadi tentu kepada Bapak-Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, ikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Insya Allah di penghujung acara, Astaguna Raksasa ini akan kita bagikan kepada seluruh yang hadir pada saat ini. Kabupaten Ketapang. Kemudian siang harinya setelah sholat Jumat telah dilaksanakan gunting rambut di cat tanah massal dan berikutnya dilanjutkan dengan pembersihan pusaka. Dan pagi hari ini dihadapkan kita semua kita yang hadir di saat ini di lapangan sepakat Ketapang. Diikuti rangkaian dari pawai dan arak-arakan Astaguna Raksasa dan 300 anak-anak kita yang akan melakukan sunatan massal. Dan tentu berikutnya nanti malam kita akan lanjut dengan malam hiburan rakyat, malam puncak yang akan menampilkan seni budaya Melayu, diantaranya ada jepit, dendang Melayu, syair gulung berbalas pantun, silat tradisional, dendang ikan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya di hari selanjutnya akan ada